Jadi keawetannya itu 1:10 ya gitu ya, kurang lebih. Dan yang ini nih bisa kita lihat, dan ini coba ya kita patahin nih pakai tangan. Langsung putus ya. Nih, saking rapuhnya. Nih. Tuh. Oke. Dan ini nih kita coba patahkan lagi. Tuh, rapuh banget kan? Bahkan nih coba kita dua ya, dua sekaligus kita pegang dua nih. Dua jarum kita pegang sekaligus patah. Oke. Coba kita sekarang tiga ya. Tiga pegang tiga jarum nih. Tiga jarum kita. Oh, masih patah. Tiga jarum masih patah, guys. Saudara-saudara nih. Kalau misalnya yang ori ya, kita ambil. Wow. Susah. Asli ini. Wah. Oh, nggak bisa. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ajohmi Tutorial. Di video kali ini kita akan menjelaskan sedikit ya tentang jarum ya, karena kemarin juga ada beberapa yang bertanya, Mas katanya kalau misalnya menjahit spray ini pakai jarum nomor berapa, terus kalau misalnya jahit bed cover juga pakai jarum nomor berapa. Dan di video kali ini sedikit saya akan jelaskan. Di sini kita sudah sediakan, di sini ada jarum mereknya FS dan yang sebelah lagi yang original ya. Dan yang FS ini yang DB16 ya. Jadi kita menggunakan jarum nomor 16 ya, bukan nomor 18 tetapi nomor 16. Jadi jawabannya jahit spray pakai jarum nomor 16, jahit bed cover juga sama pakai jarum nomor 16. Dan ini isinya 10 pieces ya, 10 pieces ini nomor 16, yang ini yang FS ya. Kita yang FS kita akan buka. Nah, isinya ini seperti apa? Nah, dia nggak ada segelnya ya. Ditutup begini tinggal ngebuka gitu. Nah, ini. Dan ini cuman dibungkus seperti ini, dan ini isinya 10 ya. Oke, ini jarumnya, dan yang ini juga sama ya, ini DB16. Oke, dan yang ini di sini, ini yang original needleless ya, ini yang DC, ini yang nomor 16 juga. Kalau yang DC ini untuk jarum mesin obras, kalau DB untuk jarum mesin jahit ya. Jadi perbedaannya DC sama DB. Oh, kalau DC ini untuk mesin obras, jarum mesin obras ya. Kalau misalnya ini DB, ini untuk mesin jahit, dan yang ini yang original ya. Dan seperti ini. Nah, bagian belakangnya ada tulisannya di sini oven ya. Dan di sini dia disegel gitu. Nih, ada segelnya di dalam. Nah, jadi kalau udah kebuka dia nggak bisa rapat lagi karena di sini lemnya udah terbuka, dan di dalamnya juga seperti ini, tersusun rapi ya. Isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Isinya 10, dan ini jarum mesin obras. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ambil, ini packagingnya rapih ya. Jadi seperti ini ya, dalamnya seperti ini. Dan ini jarumnya. Oke, ini yang jarum mesin obras DC16 ya, atau nomor 16. Oke, dan ini jarum mesin obrasnya. Oke, dan yang satu lagi ini jarum mesin jahit ya, DB16 atau nomor 16. Nah, seperti ini. Dan di sini nih, nah seperti ini. Ini udah dibuka kemarin sama saya, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini tinggal 7 lagi karena udah dipakai 3 ya. Oke, dan nah seperti ini sama ya. Dan perbedaan antara jarum obras sama jarum jahit ini ya perbedaannya. Oke, saya ambil satu-satu aja. Oke, di sini bisa dilihat ya, kalau misalnya jarum obras ini dia giniannya lebih pendek ya. Jadi jarumnya ini lebih pendek. Nah, kalau kita samakan segini ya kurang lebih. Jadi dia kalau kita samakan di bawah. Oke, kalau jarum obras dia lebih pendek, tetapi ininya lebih besar ya, bandolan atasnya. Kalau misalnya jarum jahit dia lebih panjang, dan ininya juga lebih ramping, lebih kecil. Nah, seperti itu ya perbedaannya antara jarum obras sama jarum mesin jahit. Dan ini sama nomornya ya, nomor 16. Oke, kita rapikan lagi. Oke, nah sekarang kita akan membandingkan ya. Dan yang ini harganya kalau nggak salah
2000 ya, kalau nggak salah ya 2000 apa 5000 gitu. Jadi isinya 10 pieces, 10 pieces satu pak ini kan isi 10 pieces, harganya itu cuman 2000 apa 3000 apa 5000 ya, antara segitulah. Gak lebih dari 5000, 2000 apa 3000 apa 5000 waktu itu saya beli ya, lupa ya ini. Yang ini dan yang ini isinya sama ya. Tetapi kalau misalnya yang ini yang ori ya, dan yang ini biasanya saya gunakan ini terus ya selama ini. Dan kalau yang ini harganya kemarin kurang lebih 35.000 ya. Jadi perbedaannya antara yang ini 35.000 dan yang ini 2.000, jauh banget kan. Dan perbedaannya kalau dihitung-hitung ya selama ini menurut pengalaman saya, perbandingannya jarum satu yang ori sama satu pak ini. Jadi gitu ya perbandingannya. Jadi keawetannya itu 1 banding 10 ya, gitu ya kurang lebih. Yang menurut saya pribadi sih. Oke. Dan yang ini nih bisa kita lihat. Dan ini coba ya kita patahin nih pakai tangan. Langsung putus ya. Nih, saking rapuhnya. Nih. Tuh. Oke, tuh. Kalau misalnya yang ori ya, kita ambil. Wow. Susah. Asli ini. Wah. Oh, nggak bisa. Dan kalaupun misalnya ini dipaksa, biasanya dia malah melengkung ya. Saking ininya, saking apa? Saking dia liatnya ya bahannya, besinya ini saking liatnya. Kalau misalnya mental ke jahitan, ke yang keras, kayak misalnya tiba-tiba mental ke jahitan yang tebal, bukan patah dia malah biasanya bengkok ya si jarumnya ini. Karena dia besinya ini solid dan liat gitu ya. Tetapi kalau misalnya kayak yang ini ya yang biasa nih, yang harganya 2000, 3000 apa 5000 ya waktu itu. Yang ini nih, kalau dia udah mental ke yang keras, ini udah langsung patah. Biasanya gitu ya. Menurut pengalaman saya, kalau misalnya ini udah mental ke jahitan yang keras biasanya patah ya. Contoh kayak tadi ya. Ini nih kita sudah coba ya. Dan ini nih kita coba patahkan lagi. Tuh, rapuh banget kan? Bahkan nih coba kita dua ya, dua sekaligus kita pegang dua nih. Dua jarum kita pegang sekaligus patah. Oke. Coba kita sekarang tiga ya. Tiga pegang tiga jarum nih. Tiga jarum kita pegang. Kalau tiga jarum, wow. Kalau tiga jarum nggak kuat tangan saya ya untuk matahinnya. Kalau tiga jarum ya. Au. Oh, masih patah. Tiga jarum masih patah, guys. Saudara-saudara nih. Tiga jarum ini langsung patah. Tuh. Oke. Dan ini saking rapuhnya ya. Jadi ini pakai tangan nih tinggal giniin doang. Tep. Gak usah pakai tenaga nih. Udah kayak kita metikin kacang ya. Kacang panjang kalau kita petikin untuk di sayur lah. Seperti itu. Nah ini 10 ini nih. Udah saya patahin semua. Jadi ini gampang banget. Dan ini rapuh banget ya jarumnya. Kalau untuk yang merek seperti ini. Ini sangat tidak saya rekomen. Bukan masalah saya apa-apa ya. Tetapi ya kita percuma juga kan kalau misalnya kita beli yang ini 10 pak terus kita beli ini cuma 1 pak. Jadi hitungannya mendingan ini gitu kan. Ini lebih awet. Dan yang paling penting kalau misalnya mesin sering patah jarum, dia biasanya mempengaruhi ke jalan mesinnya. Biasanya mesinnya bisa jalannya longkap-longkap. Terus mesinnya juga bisa jalannya itu brudul sebelah bawahnya gitu kan. Terus juga nanti ke lotarinya juga cepat rusak dan lain-lain kalau sering patah jarum ya. Tetapi kalau misalnya pakai jarum yang ini sangat jarang banget yang namanya patah itu jarang. Sekalipun mental ke yang keras biasanya dia malah si jarumnya ini bengkok ya. Karena dia besinya solid gitu kan. Dan yang ini yang satu pak udah kita bongkar nih semuanya udah patahin kayaknya gampang banget ya saking rapuhnya ini. Dan yang ini satu pak lagi gimana nih kita patahkan lagi atau tidak ya. Nih seperti ini yang pasti gak usah ya, mubazir kalau kita patah-patahin. Ini simpan aja biar gak mubazir karena kita tadi sudah buktikan yang satu pak udah kita patahkan semua nih, sudah kita coba. Dan ini jarumnya memang ya gimana ya, nggak bisa ngomong saya.
udah, pokoknya ini disimpan saja, ini untuk kenang-kenangan situ. Dan yang ini, oke, dan yang pasti yang saya rekomen yaitu jarum yang ini. Pokoknya kemasannya atau packagingnya seperti ini ya, packagingnya seperti ini, original needles. Nah, seperti ini, isinya 10 pieces dan DB1 ya, nomor 16. Oke, dan yang ini nomor 16 ini udah lumayan bagus. Oke, so sekian mungkin ya video kali ini, semoga ini bermanfaat ya untuk memilih jarum ya yang mau kita gunakan. Kita mau membeli yang original ataupun mau yang beli yang biasa, yang FS ini ya. Ini saya nggak tahu ini KW atau gimana, ngerti juga sih ini, yang pasti dia mereknya FS apa-apa sih ini namanya ya. Oke, dan seperti ini ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, dan di share videonya. See you next video, dan bye-bye. Video apa lagi ya?